Bismillahirrahmanirrahim Wahai Bani Israel Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu Dan penuhilah janjimu kepadaku Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja, wahai Bani Israel. Ingatlah nikmatku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin. Yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, dan sungguh. Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, rasul kami telah datang kepada mereka. Dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu. Karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas, dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri, dan kalau Allah menghendaki. Niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata. Membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Katakanlah, Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah." Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri. Dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan. Dan hati nurani agar kamu bersyukur, dan kami berikan kepada Musa Kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman: "Janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku." Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, "Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali." dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa sembilan mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, "Ketika Musa datang kepada mereka," lalu Firaun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir." Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, "Tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya Kami kumpulkan kamu." Dalam keadaan bercampur baur, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Lalu, apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat Kami, dan dia mengatakan, 'Pasti Aku akan diberi harta dan anak.' Maka pergilah kamu berdua kepadanya, fir'aun, dan katakanlah: "Sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu." Dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk, wahai Bani Israel. Sungguh, kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai. Dan kami telah menurunkan kepada kamu, man dan salwa. Dia harun menjawab, wahai putra ibuku. Janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, "Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku. Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami." Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, Engkau telah memperbudak Bani Israel. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Dia, Allah, telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Sungguh. Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel, sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui. Dengan pasti, apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal, dan sungguh telah kami anugerahkan Kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau, Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Panggilah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulah-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan mereka berkata. Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda. Atas apa yang telah mereka kerjakan dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga. Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa. Dan mewariskan Kitab Taurat kepada Bani Israel. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, dan apakah patut menjadi anak Allah, orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran. Dia Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi bani Israel dan sungguh telah kami selamatkan bani Israel dari siksaan yang menghinakan dan sungguh kepada bani Israel telah kami berikan kitab Taurat kekuasaan dan kenabian kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik. Dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya. Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel Yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, "Kamu menyombongkan diri, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk, agar aku dapat mensyukuri nikmatmu, yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridoi dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku sungguh aku bertaubat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil, mereka. Dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah Ketika Isa Putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya Aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan Kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad." Namun, ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata, wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa Putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku?'" untuk menegakkan agama Allah. Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, Kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman, terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan, karena Dia kaya. Dan, dan banyak anak, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar, dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan dari istri dan anak-anaknya, karena dosa apa dia dibunuh.